Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ecofit River. Ini adalah kondisi setelah pindahan, guys ya. Kebetulan saya pindahan kos dan mungkin saya tidak bisa lama-lama untuk video ini karena saya sendiri juga belum pindah ke tempat kos yang baru. Jadi saya ulang-ulang aja, saya look-look aja. Oke, jadi kondisi terkini akuarium anak kos saya jauh semakin baik dengan kedatangan lampu baru. Ini bisa dilihat dengan munculnya tentakel-tentakel pada batu hiu, kemudian ada PE yang muncul di akro. Intinya lampu yang kemarin saya sempat review di video sebelumnya itu sangat lebih dari layak untuk dibeli. Oke, seperti ini tampakannya, semakin terang, warna kima juga semakin muncul, ikan semakin senang, dan saya harapkan akro yang brownies kemarin itu bisa recover kembali warnanya. Oke, pada kesempatan kali ini banyak ini saya mau membandingkan dengan akuarium saya yang ada di rumah. Jadi ini akuarium saya yang di rumah, kebetulan dapat kiriman video dari istri. Jadi seperti ini kondisinya. Akuarium ini panjangnya 1 meter kali 60 kali 60 dengan lampu DIY bikinan kawan saya di Malang, Mas Denny. Itu kondisinya terkininya, ikan sangat sehat, terumbu juga lebih bagus, lebih bisa hidup karena pada saat kemarin kumbak pulang saya sudah membeli melengkapi dengan chiller. Kebetulan sebelum ini cuaca di Jawa itu sangat panas, mungkin di tank saya itu bisa mencapai 30 derajat Celcius. Jadi dengan saya tambahkan chiller ini, biota-biota yang relatif mahal dan semua kalau di Jawa harus dibeli itu bisa lebih survive dan happy di dalam tank. Ini tambahkannya, ini ada batu hiu merah yang lumayan juga harganya. Ini kebetulan jatuh ya, sebenarnya dia di atas ini. Jadi saya menyarankan jika Anda memang serius untuk melihara reef tank, akuarium laut, itu sebisa mungkin yang paling utama adalah lampu yang memadai dan juga chiller pendingin jika Anda tinggal di tempat yang relatif panas. Jadi suhu yang diperlukan itu idealnya adalah 25 sampai dengan 27 derajat Celcius untuk pertumbuhan terumbu karang yang ideal. Seperti ini tank saya di rumah di Jawa. Oke, kita masuk ke zoom. Mungkin sedikit saya kasih video tentang zoom saya. Seperti ini, sederhana saja, isinya dominan makroalgae. Kemudian ini ada pompa untuk ke chiller ini. Oke, chillernya CL280, saya setel di 27 derajat Celcius. Jadi ikan masih bisa adaptasi dengan baik di suhu tersebut. Tumbuhan koral dan biota-biota lain juga
merasa nyaman di suhu 27 derajat Celcius itu, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah untuk ikan maupun koral. Ya, jadi ini tank series saya di Jawa, guys ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.